adalah ZR Test Power di Tazrabangsa Sempang. Okay, hari ni aku ada dekat tempat pelancaran Yamaha. Ini dia motor dah. Baiknya. Okey, dah ada 3 color lah. Ni color silver lah. Bagi aku color ni paling menarik. Color silver dengan stripe. Macam anniversary ya. Boleh tengok. So dekat versi Malaysia, steel tayar Duro, magat steel macam Vito, cuma duk caliper 2 port lah. Caliper 2 port. Brake disc apa boleh pakai yang Vito juga. Exhaust tak pasti, tapi rasanya bracket sama exhaust. Ni lubang belakang exhaust lah. Belakang satu port, cuma sport rim je, aku impress lah. Kali ni dia bagi sport rim yang ada stiker tu. Kalau warna kuning, stiker warna kuning, dan warna biru, stiker warna biru. Ni pandangan daripada belakang dia. Okay. Tayar setiap belakang 1-2, depan 90. Sprocket kalau belakang 46. Okay, 46. Besar tu. 46 memang besar. Sprocket depan aku tak tahu sebab aku tak dibenarkan untuk buka lah. Okay. Maybe dalam 14 atau 15. Boleh jadi 15. Okay. Fork steel biasa. Fork boleh pakai yang kit sebelah ni juga kuasanya. Grip biasa. Side mirror mesti macam biasa. Okay. Penting dia guna key switch. Ada USB outlet. Okay. Untuk bubuh yang ni lah, jenis USB punya kan. Untuk charging phone. Charging phone. Okay, seat pun buka pakai ni lah. Button keyless. So, lapor belakang dia. Dia punya signal mesti sama dengan V2. Cuma ikut dia aku lebih macam prefer yang V1 dengan V2 lah. Okay, kat sini kita boleh nampak dia punya design. Dia ada ruang sisi udara ni untuk keluarkan bahan daripada radiator. Kat bawah ni satu ada. Okay. Yang aku rasa macam premium sikit. Ni besi ya. Okay. Besi ni. Asalnya lah. Ni besi. Logo yang bau lah. Dia tak letak lah logo yang mahal tepi ni. Dia dah letak logo yang mahal dekat atas ni satu. Then. Tak ada. Belakang tak ada logo yang mahal. Dia letak Y16 ni kat sini. Okay. Lampu dia, yang ni lampu daylight lah kalau kita panggil kan. Tu headlamp dia. Ni pun ada switch tak silap. Kita tengok switch. Oh, dia tak ada switch. Semua buka. Macam tu terus. Okay. Dia tak ada free untuk tutup antara headlamp dengan apa. Dia buka kuasa semua lah. Yang ni untuk emergency. Start switch. Okay, switch. Okay. Sini high beam. Pass. Signal. On. So lampu untuk tutup headlamp ke apa ke, 3 step switch ke apa, tak ada lah. Yang ni pun, yang ni pun tak ada function kuasanya. Yang ni rasa boleh tekan. Ini dia punya area dia. Dia buat lebih pada mid, dia tak guna glossy. Aku rasa dia punya monoshock, yes, mesti sama. Tapok pun masih sama nampaknya. Sebab aku rasa dia guna arm yang sama je dengan V1 dengan V2. Lepas tu kita boleh tengok ada satu pipe. Okay, tube ni untuk alihkan minyak yang lebih, kata silap aku. Minyak berlebihan daripada kita punya tank tu, jadi alihkan melalui tube ni lah. Warna pink tu. Pink colour. Okay, ini dia. Tak lama lagi adalah tu baki kau umur sini. Baik. Dari review, aku nak start pun aku tak boleh, kunci tak ada. Sebab dia keyless memang. Pulau pun tak guna kalau kunci automatic dah tak ada kat sini.
Bagi aku warna silver ni paling cantik lah. Okay, nampak premium, nampak. Sebab kuning dan biru ni aku dah muak dah tengok. Okay. Dan ni yang lain dari yang lain lah, yang Hong Leong Malaysia buat. Okay, geng. Tak apa, teruskan bersama Garis balik. Baik, Abang Rokok Roki. Apa abang nak cakap berkenaan motor ni? Apa apa komen lah? Komen dia, seat dia menarik. Seat dia menarik? Oh, betul-betul saya tak perasan. Wah. Dia flat ni dia. Oh, nice lah. Kalau ada bonggol lagi cantik eh. Selesa. Selesa lah. Oh, tu ho, ada sirip. Ah, ni sirip. Cantik kan, no? So, macam mana? Dah order ke belum? Dah. Dah lah, dah order. Tak tahu lagi. Dah order tapi tak tahu dah. Di sana tak ada. Oh, harga hari ni tadi. Okay. Nampak mana sama tak dengan yang lama? Nampak macam sama. Kalau sama kita boleh pakai yang. Ya, nampak macam sama. RGB lah. Okay. Nampak lah. Tak tahan dah tu. Okay. Sekejap kita boleh tengok dua rider kita berentak lah. Dalam lintas Sepang. Berentak 40 km per hour. 40 km per hour. Dalam batu. Kau ini lagi ketat pada aku punya. Apa jadi bang? Jalan itu. Apa jadi sebenarnya kat sini ya? Saya nak tahu apa jadi ya? Case PKP. Oh, PKP lah. Kira tragedi PKP lah. Oh, agak-agak kau kembali ke masa asal lah. Entahlah. Tapi okey lah. Sado tu dah turun ke bawah. Try right. So yang kita bagi group first panah enjin dulu. Panah tayar tu kita dah ready. Bukan panah tayar, panah track. Panah track dulu. Untuk kita. Apa apa yang jadi segitu. Walaupun saya tahu abang kena tinggal sebenarnya. Yeah. Abang seorang saya, ni. Saya tak boleh kat kasut. Tak tukar lah. Apalah abang, malu kat orang lah. Ni Sepang boleh halau macam tu. Bajet motorsport. Bajet motorsport. Kita bukan bangsawan, kita bajet. Bajet saja tu. Mana aku nak cik buat apa tu? Saya nak abang naik silver. Silver colour special. Kita cuba. Okay. Ambil helmet great silver. Biru dengan kuning dah bosan dah. Baik. Ah, ni kawan kita. Ini track rider. Dulu. Tak boleh dah. Sama aja. Macam mana? Minat color apa? Minat color apa? Ada 3 color tadi. Color apa nak? Kalau saya lah, first choice blue. Blue? Choice yang kuning. Kuning. Oh. So, bagi you, kuning cantik lah. Bagi you kuning, design dia cantik ah. Not bad. Not bad lah. Boleh matching dengan motor saya sekarang. Oh, itu saja. Tapi okay. Yang penting saya ingat saya aja yang pakai ketat. Oh. Dia pun ketat. Oh, dia pun ketat juga. Apa? Hey, tak ada lah. Tak, memang tu minimum requirement untuk jadi rider. Okey. Saya tiga. Siapa jalan dulu? Jalan dulu. Baik, pakai Sat. Nampak apa? Okey, Sat. Okey, para rider sudah bersedia untuk test power Y16. Ni air amoy kita comel. Baik. Okey, Garai ambil silver. Silver is my favorite actually. I like it. Zip. Boleh kau pancing?